satu lubang dihuni oleh sang predator dua ekor ikan sembilang. Ikan sembilangnya tuh lagi ngendog bos, motongnya melentot. Jal, priwe menurut kon ge? Kan jarang lo yang dapat segede-gede kayak gini. Biasanya kecil-kecil ya. Biasanya Jal. Kecil-kecil. Tapi hari ini hari Jumat, Mas Jun bisa memperoleh sang predator ukurannya besar-besar tuh ikan sembilangnya tuh. Beda dengan yang kemarin, kemarin kecil-kecil. Mas Jun, kenapa di sini kali belum banyak ikan sembilangnya? Kemarin tuh nyarinya di kali Ciberu yang ikannya kecil-kecil, gimana Mas Jun? Bukannya apa-apa. Kalau di sini kemarin saya cari ikan terlalu banyak orang. Jadi tanah yang terbis menjadikan ledrug, banyak tepak orang ngais ikan di kali blo tersebut. Jadi ikan tersebut belum bisa membuat lubang atau leng sembilang. Good morning, how are you? Kita baru datang bosku, sekarang lagi bikin kopi. Nanti setelah minum kopi sambil ngerokokan, istirahat sejenak, menunggu keadaan air sungai mulai surut. Nanti Mas Jun si pawang ikan sembilang akan terjun ke sungai seperti biasa mencari ikan sembilang yang bersembunyi di lubang. Itu Mas Jun itu sehari-harinya kerjanya apa Mas Jun, kalau boleh tahu? Apa sih cari khususnya kayak gini di air-air atau gimana? Kalau ya nggak pasti sih. Nggak pasti. Tapi apalah saya yang ku alami, kadang mencari kerang. Terus apalagi Mas Jun? Mencari keong. Terus? Yaitu anaknya yang keong tersebut namanya Kraca. Terus itu. Iya, keraca cari siput lah. Kalau keraca itu siput kalau bahasa Jakartanya. Iya. Kadang Mas Jun itu cari kerang, kerang laut, kadang cari keong sawah. Iya, di sawah. Kadang cari siput atau tutut lah. Dan ini Mas Jun hari ini mencari ikan sembilang. Berarti Mas Jun itu profesinya berhubungan dengan air. Iya, itu. Iya. Kadang pula saya membawa saya yang dinamakan jala atau jaring. Iya. Jadi Mas Junet itu bisa dijulukin manusia air, manusia ngabar lah. Ayo sembilang. Manusia ber setengah air, iya. Karena dekat dengan air, iya. Bukan manusia air tuh. Jadi profesi Mas Junet itu berburu biota air, biota air, kadang biota air tawar, kadang biota air laut lah, seperti kerang, udang, ikan, siput, juga tutut. Oke, itu keterangan Mas Jun bosku. Mas Jun alias Kokbrut mulai mau turun ke sungai. Nah itu masih di kandang budidaya penggemukan kepiting. Mas Junetnya turunnya dari situ bosku. Mudah-mudahan Mas Jun alias Kokbrut bisa memperoleh ikan sembilang monster. Yut, melu koko iwak sembilang yut, aja diganggu, jalur mangat waras balik waras. Nah itu bosku, Mas Junnya itu di belakang saya sudah mulai meraba-raba mencari lubang ikan sembilang. Nah ini Mas Jun mencari ikan sembilangnya bosku di kali blok. Kali Blo itu masuk ke wilayah Ambulu, tapi berdekatan dengan Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan Mas Jun nanti bisa menemukan lubang ikan sembilang dan ada ikan monsternya di Kali Blo ini, bosku. Minta doanya. Jalan ke pribadi, jalan keadaannya, bakal lagi oli iwak sembilang beli Mas Jun. Ada spak brut. Pastinya oli lah. Pastinya oli ya. Boleh pira-pirannya ya. Iya, manusia air. Iya, Mas Jun itu manusia air. Ya, mudah-mudahan bisa memperoleh hasil celah. Iya.
biar Mas Jun bisa beli rokok, beli jajan dari hasil jual ikan sembilang. Kurang apa nih cak net mendubur? Kurang nih bos. Udang pecin. Udang berdendang itu. Tarik napas hop. Set. Lagi nyelam bosku. Majunya lagi nyelam. Saya seretan kuat kayaknya. Kuat ya. Batu iwak lunduk. Kosong kena ya. Tuh kena bos kecil. Iya. Nah itu bos, ikan sembilangnya kena, cuman ukurannya kecil bos. Tuh. Alhamdulillah bosku baru dapat satu ekor ikan sembilang, cuman ukurannya masih kecil bos, belum setengah kilo. Iya, belum besar. Ana maning beli Jon? Golet iman yang kepung. Kita sindingin teluan selang. Iya, selang. Tuh dapat satu katanya lagi dicari lagi bosku, barangkali ada lagi di lubangnya. Biasanya kan lebih dari satu. Kalau ikan sembilang itu kalau bikin lubang, ikannya itu lebih dari satu biasanya. Makanya itu Mas Junya alias Kokrut lagi nyari lagi. Laka Jon, laka. Hanya satu bos ikan sembilangnya. Jal, menurut Mas Rijal gimana Mas Junet itu orangnya seperti apa? Pokoknya orangnya tuh seperti gimana sih ya, jago lah di bidang mencari ikan. Pernah kena enggak, pernah lihat Mas Jun waktu nyari ikan sembilang kena durinya enggak? Belum pernah. Soalnya dia tuh kalau kena juga dia punya, maksudnya punya apa sih, obatnya sendiri. Oh, tuh punya jampi-jampi lah. Iya. Nah itu Mas Junya silem bos, lagi menyelam. Yut, konai wak sembilang, wak sembilang sing gede. Ndak kena Jon, ndak kena maning lah, ngolo li seton. Tuh bos, kena bos. Wadon, Jun. Dikopyok Jun. Encak mana Jun, kayak apa wadon nih Jun? Perempuan ya bos, itu kena ngendok. Nah itu. Lama ngur kena, yang lelaki itu gak tertangkap nih. Oh, itu perempuannya Bu Jun yang kena. Tuh bos, katanya perempuan bos. Wuh. Boy, super bos. Ini baru master deh, masternya tuh. Jal. Kok brut. Gimana ndar? Ndak kayak ndak ndok bos. Wah. Kayak master kayak kayak. Ya Makartok ya. Bantu gue sembilan, gue sembilan sih kayak kayak. Asli sembilan. Ah, dibawa di darat bos. Soalnya takut lari. Bilang monster soalnya nih.
Tuh bos, makanya dibawa ke darat soalnya bilangnya tuh monster. Ini sang predator penghuni sungai Kaliblok. Awas John, ngepet. Aduh, rezeki ya. Tuh, 9 perempuan bos. Sedang bertelur nih. Sedang bertelur. Awas John. Sang predator penghuni sungai Kaliblok. 9. Ya, di anu kan nyuruh juga nih. Awas John. Yang tertangkap sih. Aduh, jeruk. Dalam sih. Ya lengebah ambane semene ge lebarnya itu. Bener ya. Pokon jauh muter-muter. Kayak obat ramuk ya, Jun. Kayak seperti obat nyamuk. Lubangnya seperti obat nyamuk. Kenapanya? Kempas-kempis, Bos. Untung yang laki itu kabur. Walos kan, tapi yang sing kuat, Jun, sing lama sih cilik korobat. Yen doge bagun gede, Bos. Wajan ya Allah. Penjantannya itu mungkin lari. Lari atau kawin lagi mungkin poligami. Oh lari. Sebabnya bukan hari kali ke persis loroan bae. Iya biasanya anak mancing mana ngurol. Jadi biasa satu lubang itu satu jodoh ya, perempuan sama laki-laki. Cuman laki-lakinya kabur-kabur, yang kena itu perempuannya. 30 ribu wis dah. Satu ekornya berapa John itu kalau dijual John? Macam ini. Awas John. Babnya meteng. Meteng. Udah ngandung tuh. Iya. 4.000 pun juga. 40. 40 kono. Iya. 40.000 satu ekornya. Dikasih lah. Langsung berikan. Berarti itu ukurannya 1 kilo ya kurang lebihnya. Ya 1 kilo lah. 1 kilo lebih? Lebih. 1 kilo lebih. 40. Bisa jadi 50 bisa jadi. Sip lah. Kalau sedang bertelur. Masalahnya ini nyari yang ngenanya. Telurnya itu yang enak tuh. Telurnya, Bos. Itu semok terasa dingin. Semok. Udah dingin, Bos. Sang pawangnya minta rokok. Biar kokbrut, kalau kokbrut itu semangat katanya. Padahal sih itu enggak terasa itu dengan kemis itu. Udah deh. Udah dingin ya, Bos. Jal kerekan jal anak beli jal. Oke, kerekan ge. Duh, ayo me. Bang inung beli. Wis minum penyu asin. Wis sekalian dipatile dibuang iki, Jon. Rical bomban itu. Jal anu Jon ku dipatile buang sing cilike kan sing oli pertama kok. Terus sembilang yang kecil pendapatan yang pertama, Bosku. Sembilang kecil namanya lenger. Nah ini sembilang monsternya tuh yang kedua kalinya tuh. Tapi anu sing luwih gede seminuman ngan sering oli net. Ya apa nang ya sing watun samen ya. Ya sebesar ini ya. Itu yang penjantannya ada. Masa satu beli tambah cilik beli. Yang satu ekor. 3 kilo. Iya biasanya kalau ini yang perempuan itu sedang mengandung bertelur begini, itu yang satunya itu lelaki penjantan 3 kilo. Itu maksudnya sudah turun lagi ke Sungai Bosku untuk mencari-cari lubang ikan sembilang. Mudah-mudahan bisa memperoleh ikan sembilang lagi, Bosku. Baru dapat 2 ekor. Yang pertama waktu dapat pertama itu ukurannya kecil. Ikan sembilangnya kecil, namanya lenger. Yang kedua itu baru memperoleh monster.